tiba-tiba ada ini loh. Tuh. Kita tutup dulu, nyalain kompornya. Dibuka dulu, Kak. Dibuka dulu. Halo teman-teman. Halo teman-teman, jumpa lagi sama Nata. Hari ini Nata mau bikin sate. Ini satenya. Sate apa? Sate bakar. Sate ayam. Sate ayam. Sate. Gimana? Sate. Kita bakar ya. Satenya kita bakar dulu. Nata bisa masak, senang sekali. Nata bisa masak, teman-teman, mantap betul, enak loh. Dikasih minyak biar enggak kosong, teman-teman. Kamu di sini, kameranya di sana. Bolak-balik teman-teman biar enggak gosong. Kalau udah setengah mateng, kita campurkan ke bumbu kacang sama kecap manisnya ya. Panas, panas. Harus dibantuin mamanya, soalnya panas ya, teman-teman. Kita bumbuin dulu ya, nanti kita bakar lagi. Kita bakar sampai matang. Sama teman-teman ini.
Enak nggak? Enak. Suka. Ini ada bumbu kacangnya. Pakai lontong nggak? Ini lontong. Pakai bumbu kacang. Ini kak. Ini dia. Sudah matang satenya, teman-teman. Tuh. Buatan Mama satenya. Silakan dicoba. Untuk bumbu ayamnya tadi saya pakai bawang putih bubuk sama Royco ayam. Sedikit aja. Udah enak, teman-teman. Untuk bumbu kacangnya di sini saya pakai bawang putih, bawang merah, sama kacang, digoreng, di blender, terus kita rebus, baru kita bumbuin. Udah jadi deh saus kacangnya. Yuk kita cobain yuk. Enak. Good. Dah. Dadah teman-teman, jangan lupa nonton video aku yang selanjutnya. Dadah. Thank you.